Terima kasih Nabi dan Nilofa. Baiklah, untuk anda semua, sekarang ni Syed berada di negara Kemboja dan di belakang saya merupakan Royal Palace of Kemboja ataupun Kemboja. Di mana sekarang ni di kota Phnom Penh, saya diberi peluang buat pertama kali ni saya datang ke sini di Kemboja untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Raya Aidiladha. Saya akan ditemani dengan seorang brother handsome. Hari ini saya perkenalkan Abang Mas. Apa khabar, Bang? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nak pergi bawa mana ni, Bang? Kita akan bawa ke kampung pendalaman. Beginilah suasana Hari Raya Kurban di Kampung Trolas, Kampung Cenang. Di mana masyarakat Muslim akan berkumpul di surau-surau ataupun di masjid. Dan mereka akan sama-sama melaksanakan sembahyang sunat Aidiladha. Dan juga selepas itu mereka akan menyembelih kurban yang i-kurban peruntukkan untuk kampung ini. Di sebelah ni adalah sekolah yang kita sama-sama bina. Jadi beginilah keadaan merewang di Madrasah Kampung Trolas Kemboja di mana pihak perempuan, pihak wanita, para ibu-ibu semua akan mengagihkan lauk-lauk semua untuk yang mana datang menyambut Hari Raya Kurban di madrasah ini. Ini namanya lembu naik bukit. Ini menjadi makanan popular untuk masyarakat Muslim Kemboja, terutama pada hari raya untuk meraikan tetamu. Ha, ini. Cek. Sila, cek. Kepada Nabil dan Nilofa di studio, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan tidak lupa juga kepada penonton meletup, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Mas. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Ya? Kerana sudi bawa saya beri peluang untuk merasai bagaimana perayaan Hari Raya Aidiladha di Kampung Trolas Kemboja ini. Sampai sini saja. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.